Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari Jakarta. Rangkaian kabel udara di Menteng, Jakarta Pusat terbakar. Besarnya kobaran api membuat tidak ada satupun pengendara yang berani melintas. Api berkobar dari rangkaian kabel udara yang berlokasi di tepi Jalan Proklamasi, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis siang. Besarnya kobaran api bahkan nyaris menyambar ke area ruko serta satu unit mobil yang tengah terparkir tidak jauh dari lokasi kebakaran. Peristiwa ini sempat membuat tidak ada satupun pengendara yang berani melintas lantaran khawatir terkena api dan sengatan listrik. Kobaran api dapat dipadamkan 15 menit kemudian setelah dua unit alat pemadam api ringan dan satu unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden terbakarnya kabel udara tersebut.